ada meminta izin pada si perempuan kesempurnaan bagi wali. Jadi bila wali tu nak menikahkan anak, dia kena tanya dulu anak perempuan dia, ni ada balak seorang minang kamu nak tak nak ni. Ha, kaedah Islam as-sukun ala maturidha, diam tu tandanya redha. Dia diam tu tu geling tu nak lah tu, ha, faham lah tu kan, ha, diam ni tanda redha. Maknanya tanya, tanya tu kesempurnaan bagi wali dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita lah yang kata-kata diamalkan di Malaysia. Dalam mazhab Nafi, wali tu perempuan, wali tu pada perempuan, kesempurnaan wali tu tanya bapa. Oh, tu balik dalam mazhab dia kan? Tu dalam mazhab Hanafi. Jadi kalau orang perempuan tu dia nak kahwin dengan lelaki tu, sebagai contoh dalam mazhab Nafi boleh, dia pergi jumpa juru nikah ni, ada saksi doa pengantin pun, dia pergi jumpa juru nikah, ni saya nak kahwin dengan balak ni, saya kenal sangat, walaupun bapa saya tak bagi saya nak kahwin juga, saya tolong wakilkan, saya wakilkan pada juru nikah, tolong kahwinkan saya dengan fulan bin fulan. Yang kawan ni, oh, saya terima wakil tersebut, dia pun nikah, nikah tu sah mazhab Nafi. Mazhab Syafi'i tak sah. Ha? Sebab mazhab Syafi'i bapak. Orang tanya bapak, bapak jadi bapak. Orang kata aku tak nak bagi. Ah, tak bagilah kau. Lepas tu anak nak juga. Nak jugalah anak perempuan tu nak sangat, sebagai contoh. Bagi tahu pada mahkamah. Qadi kena ambil tindakan lah. Nombor satu dengan telefon bapak. Bapak kau pahal tak nak bagi kahwin? Tak boleh, budak ni penyambung tarbus. Ah, contoh bapak dia pula. Sound A punya sound. Perempuan-perempuan ceramah. Kadang-kadang kan. Dan pujuk tak nak juga, tak nak juga. Bila pujuk-pujuk tak nak juga, apa ada masa tu dia kata tak apalah kalau macam tu, disebabkan aku ni wali yang dilantik oleh kerajaan, aku nikahkan. Dia dipanggil sebagai wali hakim. Yang orang nak lari tak kahwin kat Siam tu, wali hakim tu. Sebab hakim Malaysia tak nak, hakim Siam pakai. Ha, cerita dia. Wali hakim mana? Dan wali hakim tu mesti lantikan kerajaan. Dia bukan sesaja saya melantik diri saya. Tak boleh. Itu tak boleh, eh. Nampak hukum, eh? Senang. Insya-Allah tak ada masalah apa pun. Dan jangan terkejut tau nak bagi tahu. Pengantin itu pun boleh mewakilkan kepada orang lain untuk nak menikahkan diri dia. Tapi anda pesan jangan, bahaya. Dia boleh. Dia nak kahwin seorang perempuan, dia tak sempat nak pergi juru nikah jumpa bapa. Dia telefon kawan dia, aku wakilkan kepada kau tolak nikah untuk aku. Pengantin cakap macam itu. Boleh, tapi bimbang, takut kawan tu rembat. Kawan tu rembat. Kawan dia awak balik. Pasal daripada aku kahwin untuk kau, kau untuk aku. Tapi hukumnya boleh, tak ada masalah apa kan. Bila diizin oleh tukang pewakil, maka hukum untuk pewakil tu wakilkan, maka orang menerima wakil tu boleh laksanakan, tak ada apa. Hukumnya adalah boleh. Tapi anda pesan jangan buat, sebab nanti kau melopeh pada muka kau. Kan, itu hukum dia. Hukum. Okey, tak. Aidah. Dan aidah ni tujuan apa dia? Tujuannya adalah untuk nak bara'atul rahmi, nak membersihkan rahim perempuan itu daripada unsur-unsur mani lelaki tadi. Hukum dia begitu. Wattaqullaha rabbakum. Cukuplah sekadar dulu. Lewat dah. Kalau nak sambung ni kena ambil sejam lagi. Akan datanglah kita sambung ayat ni sampai setengah aja kita berhenti insya-Allah. Akan datanglah kita sambung ayat insya-Allah, wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizqna ilman nafi'ah, ya Allah, ya Tuhan kami, rizkikan bagi kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutakabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan tayyibah, dan rizki yang halal dan rizki tersebut baik. Rabbana atina fi dunia hasanah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan kami yang baik, fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik, wa qina adzaban nar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabala Allahu minkum.